Assalam. Belum mula saya, kan? Takut tiga-tiga dia bersuara saya dalam malam kurang. Okey, Ustaz. Ustaz, cuba menyorok belakang bobok. Bak ngajar je. Bak ngajar Ustaz. Aduh. Dia tengok juga. Macam hantu lah benda ni. Ustaz bukan benda baik. Ustaz. Kau jangan ikut aku pergi beli air. Kan? Okay. Ikut pergi beli air saya rasa. Takut sampai rawang orang ni follow Ustaz. Oh jangan. Saya lupa kita apa nak pakai. Alhamdulillah canggih tu Ustaz. Pasal kamera lagi kurang. Better lah. Punya kamera lagi cantik. Tak nampak lagi lawa. Ya, cantik. Kamera rasa tak ada jelas. Badan lah dengan harga dia. Ada dengan harga baik RM800. Tengok gambar. Nampak 5 tahun lagi muda. Haa, tu lah. Dia paling mahal tu. Dia 5 tahun lagi muda. Haa? Lain macam tu. Ini tak topi apa malam ni? Bat, dulu pakai ni Bat? Haa, itulah Ustaz. Elok ini lah. ini 110. Logitech Gaya macam Logitech eh? Ini Logitech. Haa, agak tu. Tapi diorang kata kalau pakai ni, yang ni 799. Haa. Diorang kata lah kalau kita buka kopiah, kalau botak dia akan nampakkan rambut. Oh, tu yang mahal tu. Saya boleh try tak? Tak apalah, nanti ramai orang tak nampak ni kan. Tapi uban dia masih tak lapis lah. Yang kan kalau sini uban jadi hitam, tak ada eh. Uban tu mutiara Ustaz. Uban tu, itu ilmu semua Ustaz, pahala belaka tu. Oh betul lah, ikut lah. Ada juga cubit Ustaz ni kan. Comel hari ni Ustaz, kena ingat Ustaz ada kamera ikut. Kawan-kawan jangan tak tahu lepas ni Kak Tika datang ni sama-sama dua orang tu try. Hey, saya nak try di Zoom tau. Zoom. Aha. Abang Dayan ajar tadi Zoom. Amboi. Macam Tom Kurus.
Tak tu pun. Ini macam Mission Impossible. Ada Ustaz, oh, Zoom, ada. Ustaz. Wow. Wow. Jadilah Ustaz. Wah, wow. Zoom lah di Zoom. Canggih, canggih. Wow. Satu-satunya Ustaz yang boleh buat macam ni lah. Ustaz buat kung fu, Ustaz. Bangga Ustaz ni. Kita bangga dengan Ustaz ni. Ya, bangga dengan Ustaz macam ni lah. Ni seluruh lah, tak boleh luat, laju. Buat yang tu Ustaz. Tak ada kelas buat nyanyi kan ni. Dia kena L lagi. Ustaz, dia zoom. Ustaz, bat tak boleh pakai tu, nanti silau. Tak boleh. Memang tak boleh ke, tak boleh. Rosak kan program mana ni, online, offline semua. Kalau Ustaz ngajar orang tu, okey tu. Kita Ustaz ngajar orang tu, galip ni. Dah lah tu bang, dah lah pakcik. Okay. Ustaz, ada kawan baru saya masuk Ustaz, Nur Hatta Idris. Where is it? Ada sini. Dah masuk dah. Welcome. Selamat datang. Selamat datang. Okay, muka berapa? Nak belajar, dah belajar sahur dulu. 86 Ustaz. 86, okay. Dan saya dia bagi mereka yang dipuji. Teruah. Bukan, dia ni yang nombor 5 dari bawah. Dan pada kebinasaan segala amal, Ustaz. Betul kan? Tempat tu dalam hadis tu, semalam. Petang semalamnya. Belum. Belum masuk hadis. Betul cakap tadi. Betul lah sayugi dia tu. Sayugi lah. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan. Okey. Yap. Yang dulu ni kalau dia boleh jadi robot eh. Dia penawa bagi hati kan? Ni. Okey. Kat sini lah. Penawa bagi hati kan? Ya, bagi hati. Present. Saya lupa nak present macam mana. Gila betul gambar ni. Dan saya gear bagi mereka yang dipuji. Ni. Nampak tak slide? Alhamdulillah nampak slide. Dan saya gear bagi mereka dipuji. Bahawa mengamati-amati. Ni dikatakan mengamati-amati. Ni mengamati. Okay. Pada kesudahan yang ditakuti. Kerana terkadang adalah seseorang itu baik dan kesudahannya jahat. Maknanya ginilah dia cakap. Kalau kita ni kita rasa kita ni sekarang ni dalam keadaan yang baik. Kita tak boleh fikir aku ni baik dari bila. Tapi mesti ada rasa bimbang. Bimbang Allah tarik balik hidayah. Okey. Saya nak ulang kaji sikit ni. Kalau kita ingat ni. Sebab Allah tarik hidayah. Kenapa? Apa punca Allah tarik hidayah? Tak bersyukur ke Ustaz? Satu. Yang ketahuan ni. Bimbang awalnya baik, kesudahannya buruk.
Bimbang awalnya baik, kesudahannya buruk. Apa sebab? Kau ingat? Dapat nikmat tak syukur. Satu. Jadi syukur ke Daya? Nombor dua. Tiada ihsan dalam melakukan ibadah. Eh, bukan. Bimbang hidayah ditarik. Ha. Tentu. Nombor dua. Eh, kalau saya tutup api ni, nama saya ada efek tak? Okey tak? Better tadi kata saya. Saya lah. Kalau buka. Atau lagi elok pasang api? Lagi elok Ustaz. Kalau Ustaz off tu, mata saya gambar Ustaz jadi biru. Kalau Ustaz kalau Ustaz on tu, tu mana-mana kamera pun dia defaultnya tu Ustaz. Oh betul lah. Okey, tak apa, kita biar api ni. Nombor tiga. Zalim pada makhluk. Menzalimi makhluk. Ada tiga saja kan yang saya ingat? Ada lagi ke? Betul saja. Takut-takut saya lupa. Kerana saya lupa. Maklumlah, Bak. Dah tua, Bak. Lupa. Empat jadi tiga. Tiga jadi dua. Lupa. Sama Ustaz. Kita sama tua. Ini kata-kata siapa ni? Kata-kata siapa ni? Dari kalam. Kalau guru ke Ustaz? Ibnu Atau Iba Atau Illah Illah Rasakan Nar Ustaz, maaf tak dengar. Tak macam terkeluar ke ya? Ustaz ada, suara dia tak keluar. Tadi saya lambat sikit, masalah mic ke tadi? Tak pasti lah pula. Tiba-tiba senyap boleh tengok Ustaz tengok cakap. Okay, dengar. Alhamdulillah dengar Ustaz. Oh, sebab apa kan? Sebab mic ni saya tak charge. Saya terus pakai. Pakai. Jadi tak apalah, dia pakai mic. Jadi boleh charge dulu, boleh. Dekat pakai mic biasa je Ustaz. Pakai mic ni, sekarang ni boleh kan? Sekarang ni saya tak pakai mic. Kalau saya nak stand tadi tu ni, kalau kita bergerak-gerak kan, kita bergerak-gerak. Okay. Kenapa dia ikut aku? Mak ikut aku. Kalau tak ikut aku buka kau. Dia ugus. Dia ugus kan.
Ustaz, ini kalau pergi kuliah ha, kat masjid ke atau surau, senang nak set up ke Ustaz? Senang. Oh, senang nak start elok lah tu Ustaz. Sebabnya kadang-kadang Ustaz buat apa, ngajar solat tu kan, nak rukuk. Demo. Nak demo-demo, kawai-kawai senang sikit. Oh, demo lah. Kawai mari, demo tak mari. Semua tak mari, quarantine boh. Tubik kan. Tak ada ria tak tubik lah. Okey. Ni tiga sebab. Ni tiga sebab eh. Jadi bila dipuji, kita kena rasa bimbang. Bimbang apa ke? Kebaikan ni takut Allah cabut. Kita rasa bimbang. Takut kebaikan ni, hidayah yang ada ni, topik yang ada ni, Allah tak cabut. Ha, tu yang kadang-kadang kita rasa ni. Satu ni kita bimbang lah. Okay. Apa lagi dia kata? Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan. Ha, okay. Sebab apa? Dia kata akibat dari orang puji ni kena amat cuti. Satu, lagi satu, apa yang perlu dibimbangkan oleh orang dipuji ni, bimbang, binasa, nombor dua, ini, apa yang dibimbangkan, binasa, amal kebajikan. Binasa, amal kebajikan. Kenapa orang puji boleh binasa amal kebajikan? Kerana apa? Riak. Ini akibat apa ni? Ini akibat riak. Ni yang takut ni. Takut orang puji kita. Sebab dia nanti kita jadi riak. Nak berbilang dia tadi. Lepas tu nak kena hati-hati. Kena hati-hati pun tumbuh, nak kena hati. Bukan nak kena gurau-gurau yang hati. Riak ni, dia binasakan ketaatan, dia binasakan pahala dan bahawa ingat ia akan kejahatan diri dia. Supaya kita tak riak, disuruh orang yang kena puji ni, dia mesti ingat akan kejahatan diri. Macam mana cara dia nak berhati-hati? Orang yang dipuji ni, ingat kejahatan diri dia. Supaya tiada pihak maka hendaklah ia ingat akan kejahatan dirinya. Dia rasa diri tak baik lah nanti kat itu lah. Orang nak puji memang puji, macam orang puji. Tapi untuk elak riak ni, kita satu kita ingat lah, kita pun baik. Orang puji kita, orang tak tahu apa kekurangan kita, sebab orang puji kita. Kalau orang tahu kita puja keburukan, orang tak puji kita. Okey. Saya nak tulis satu perkataan ini supaya dia boleh jadi satu kata dari Ibnu Mas'ud. Yang digelar sebagai sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ni yang pendek ni Ustaz kan? Tinggi dia 3 hasta. Ada dulu guru cakap 3 hasta dulu dia. Tiga sengkat tangan. Oi, pendek tu. Empat kaki.
Ah, empat kaki. Dia ada empat kaki lah. Dia, kalau Ustaz Nabi dia kata macam okay you lah. Lebih kurang. Eh? Apa kata Ibnu Mas'ud bila setiap pagi para sahabat selepas Rasulullah selepas wafat Rasulullah setiap pagi para sahabat akan beratur di rumahnya untuk berjumpa dengannya memohon doa dan nasihat. Katanya, Ibnu Mas'ud ni kata apa? Kalau kamu tahu kelemahan diriku, pasti, dia kata, aku tidak akan lihat kamu beratur di sini. Diriku. Orang puji dia, wahai sahabat utama Rasulullah, kau ni bagus, kau ni baik. Dia kata, kalau kamu tahu, kalau kamu tahu, kekurangan diri aku, kamu takkan beratur cari aku. Itu maksud dia lah. Tapi maklumlah sahabat ni, mereka ni memang cakap begitu. Bukan mereka ni sempurna, tapi mereka ni pada dasar merendah diri. Berdasar rendah diri. Ustaz, ejaan Rasulullah tu dengan apa tu, kalau kamu tahu kelemahan diriku pasti aku tiada tu. Pasti aku tidak akan lihat kemudian. Okey. Ni kata-kata ni, ini siapa ni? Dia masih merasakan diri dia bukan kalangan terbaik daripada kalangan sahabat. Maksudnya ada ramai lagi baik. Ada ramai lagi baik. Jadi kita kita nak kata apa ni? Dari sini lah. Melihatkan bila Ibnu Mas'ud dia puji, dia mengambil sikap berhati-hati. Berhati-hati apa? Dia tak rasa diri dia hebat. Dia tak rasa diri dia hebat. Dia rasa diri ni bukan baik. Bukan baik lah. Jadi, bila dia dipuji, dia mengambil pendekatan mengingatkan diri dia jahat. Kata diri dia menghina ke apa. Mana dia rasa senasa diri dia rasa berdosa. Supaya bila orang puji dia, dia tak rasa riak. Tak rasa riak. Riak ni, timbul riak ni antaranya bila kita rasa diri kita hebat. Kita rasa diri kita hebat, aku tak mesti beriak. Jadi kita rasa apa, kita rasa diri banyak rasa lah. Tapi kalau orang nak minta nasihat, bagi lah. Atas, macam apa? Orang suruh saya doa. Saya cakap saya ni bukan orang soleh. Tapi orang kata tak apa lah, ustaz doa lah juga. Orang bagi air botol. Ustaz baca sikit kat anak saya ni, macam-macam lah. Orang bagi air botol. Saya baca pada air pada botol tu, bukan saya kena kata saya baik. Memang saya dah baik pun. Tapi atas sangka baik orang. Sangka baik orang. Orang nilai kita baik. Kita harap kita baik. Itu je. Orang lihat lain kita baik, kita harap kita baik. Jadi kita pun doa lah, tak apa lah. Kau dah percaya kat aku doa lah. Ini yang musaka baik. Doa, ya Allah. Dia ada hajat, ya Allah. Anaknya demam. Anaknya demam, ya Allah. Jadi dia mohon aku untuk bacalah air Quran. Baca air Quran apa? Bacalah air Quran pada air ni. Dengan berkat air Quran, dengan berkat
Dia kata, engkau ni lah. Engkau sembuhkanlah anak dia. Aku ya Allah bukan orang baik. Engkau lebih kenal aku ya Allah. Aku orang baik. Tapi aku baca juga. Kenapa aku baca ya Allah? Atas sangka baik dengan aku. Ya Allah aku makbulkan. Itu je. Dulu pernah juga orang ambil pencil box. So pencil box. Pencil casing. Pencil box. Dia bagi kat saya. Saya tak buat apa ni. Dia kata ustaz baca Al-Quran kat pencil box juga tak? Anak saya dah pisa. Ha, bagi pencil box. Tak pernah orang bagi pencil box. Dia bagi pencil box. Saya baca lah juga. Doa lah juga. Kan? Guru ke adalah pemberkatan dia. Ada keberkatan dia. Kenapa dia kata anak-anak biasa? Begitulah. Kita dia. Atas sangka baik. Ya Allah, aku makbulkan permintaan ni. Atas sangka baik. Atas sangka baik. Bukan atas aku baik. Nah, aku tahu aku minta baik oleh Tuhan. Tapi atas sangka baik dia kat aku, aku makbulkan doa ni. Kenapa kita boleh berlapikkan sangka baik? Baik sangka. Sangka baik ni, Mereka suruh. Sama lah orang suruh tahnik. Saya cakap tahnik ni elok pergi potong guru. Bukan saya tu ni. Tak apa saya nak ustaz juga. Saya tahnik tak apa. Tak ada masalah apa-apa. Sangka baik. Tapi untuk saya offer, tak. Untuk saya offer, tak sekali. Tak sekali saya nak offer saya. Ustaz, kalau kita tolak tapi dia beri ya juga, macam mana Ustaz? Macam mana ya? Dia suruh kita. Kalau kita tolak, kita tolak kita hampakan dia lah. Kita hampa harapan dia. Dia suruh kita. Kita buat atas sangka baik lah. Kita buat atas sangka baik. Sama, saya pun sama juga. Orang tu tahniah anak. Orang tu tahniah cucu. Saya dah cakap saya sibuk, Haji cari orang lain lah. Saya tak apa, saya minggu depan boleh. Minggu depan cucu dia dah 3 minggu. Lepas tu dia minggu depan dia cakap lagi, Ustaz, anak saya ni bertanya ni bila Ustaz datang. Allah. Mau tak mau dia pergi juga. Sebab saya ada pengalaman, ialah benda ni berbetulan. Kita niat semua pun kerana Allah Ta'ala kan. Sebab kita tahu kita tak ada apa. Tiba-tiba apa dengan izin dia ada seorang ialah ni minta tolong makcik ni minta tolong anak dia demam lah tu macam-macam. Saya ialah saya kata saya ni tak ada apa. Sekadar ilmu entah benda-benda yang ada lah. Saya kata ya Allah saya ni tak pandai. Ada hati masa sebelum nak buat tu lah. Jadi tak pandai tapi yang kata apa saya cuba jugalah. Dengan izin Allah baik. Sembuh. Jadi bila dia cakap dengan kita Abad, anak makcik sembuh lah, Abad. Ada kata itu kan? Kalau Abad bujang memang saya ambil jaminan tu. Contoh. Jangan kita simak. Contoh. Tak ada tercabut kopiah. Kita nak kata apa? First, kita nak kata Alhamdulillah. Itu je lah, Alhamdulillah. Orang lain doa pun boleh sembuh. Orang yang tak doa pun boleh sembuh. Aku tak doa pun boleh sembuh. Tapi Allah nak bagi pahala, aku nyatakan aku ni tak pandai atau aku bersifat hamba, aku doa, Allah izinkan. Jadi Allah nak bagi pahala kat aku. Itu sahaja. Betul. Kita kena cakap tu je. Kalau cakap, makcik, sebenarnya saya ni bomoh. Bomoh botak. Bomoh botak. Kalau makcik pergi bentong, makcik tanya, Abang Bibi, Abang Gomong Botak. Ada saya lagi. Saya kenal lagi. Yang itu. Saya dah sembuhkan ramai orang lagi. Siap buat FB lagi ya. Saya rawat pakai Google Meet lagi. Dengan kamera bergerak. Pakcik tengok gambar saya. Saya tak buang kamera kan. Main-main lagi. Makcik kan tak tahu, wah hebat bomoh ni. Bengong dia budak ni, kata kamera pun beli punya.
Dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu, serta benci ia akan dalam hatinya. Orang soleh, dia kata, mesti kata dalam hati dia, dia mesti rasa rimas bila orang puji. Orang yang baik, dia mesti rasa rimas. Apa antara benda dia benci orang puji dia? Kat sini. Mesti dia benci orang puji. Kenapa dia benci orang puji? Bimbang nanti, bimbang nanti apa? Takut nanti rosak. Takut ni. Binasa amal kebajikan. Takut ni. Itu dia tak suka orang puji. Banyak orang di majlis kan, orang bagi ucapan ni. Bolehlah puji sikit pun lah. Yang berusaha, disebut nama kita. Yang berbahagia, disebut nama kita. Yang dihormati, yang disebut nama kita. Yang mulia, disebut nama kita. Yang ini, disebut nama kita. Disebut nama kita 5-6 gelaran. Dia kata siapa lah punya sebut nama ini. Kita kena kata, Alhamdulillah, tu je kenapa. Puji tak ayat bagi kita. Tapi kau nak puji lah. Kau jumpa kau lah. Siapa boleh tahan lidah dia, betul tak? Tapi kita kena kata apa? Kita kena rasa apa? Tak layak aku dipuji, wahai Tuhan. Engkau lebih mengetahui akan kelemahan aku. Engkau lebih tahu akan dosa aku. Engkau lebih tahu akan kurang aku. Tak layak aku dipuji. Tapi kau nak puji, pulang dia lah. Kau yang marah yang puji. Tapi dengan hati rasa tak selesa. Ada rasa, alamak. Rasa gitu lah katanya. Kalau kain kembang, kalau hidung kembang, maknanya ada benda tak kena dalam hati kita. Kalau rasa kembang, kalau rasa seronok, kalau rasa melayang, orang puji rasa duduk di atas awang-awang kan, ada benda tak kena dalam hati. Ada penyakit. Dan penyakit itu dikesan dengan diletakkan pujian. Macam orang test COVID kan, dia ambil LU, positif negatif. Ini nak tahu penyakit hati ni apa? Cinta pada kemegahan, biar orang puji kita. Biar orang puji kita macam mana. Orang puji kita macam mana. Kalau bila dia dipuji tu, kita rasa gonok lah. Rasa gonok, maknanya apa? Maknanya ada benda yang tidak kena. Ada benda yang tak kena. Dekat mana? Dalam hati. Tengok sini Ini ialah hati. Mana gambar hati? Ni. Tak muat lah. Tak boleh satu. Kita buat dekat kertas lain. Buat kertas lain. Tengok, kalau saya terangkan dalam bentuk tulisan. Ini hati ni. Jika dipuji. Jika dipuji. Apa yang keluar daripada dia? Apa yang keluar dari dia? Ya. Lagi. Megah. Apa lagi? Bangga. Ujub. Ujub. Ini tanda, ini tanda hati sakit. Penyakit hati.
Saya sakit. Saya sakit. Sebaliknya, jika dipuji, keluar, syukur, dan Allah izinkan dia, dia ada benda tu lah, contoh. Keluar, bimbang, akan binasa amal, dan keluar melihat ia akan kejahatan diri. Ha, ini yang keluar di hati dia, bilang budi. Ini. Okay. Jadi ni, ini tanda apa? Rendah diri ke Ustaz? Tanda? Hati sihat. Hati sihat? Ha, kemuliaan hati. Sihat lah. Jadi kita nak kena tengok where are we now? Sendiri boleh jawab ni. Macam nak tengok where are we now? Ni bukan jika dipuji. Ni bacanya apa ni? Bila dipuji? Ha, bila dipuji. Ni hati ni. Bila dipuji. Ha. Pink color buat. Ni ini dua keadaan ni kena ambil tahu tau. Kena tengok simptom ni. Kena tengok simptom ni. Simptom. Cepat, saya tengok cepat ni kelihatan muda dan menarik lah. Okey, hati kat mana? Saya kata dia muda. Saya rasa ni buta lah. Ni ada masalah mata sebenarnya kan. Saya rasa awak ni dia pun pakai mata. Selalunya saya cakap yang tu Ustaz. Memang lepas tu dia tak puji dah sudah. Padai ke muka. Inilah saya buat appointment untuk awak ni. Untuk pakai mata kita bentuk lah ni. Kita pun hajar. Mata saya okey. Saya tahu mata awak okey. Tapi saya rasa mata hati awak tak okey lah. Cik. Oh, mata hati awak tak okey. Atau saya rasa awak ni tidak faham lah. Siapa yang patut dipuji? Wah, dia pun ajar lah. Jadi riak balik ke saya. Balik-balik ni hari supi, hari supi lah. Kalau tuan tahu saya punya kelemahan diri, tuan takkan cakap saya macam ni. Cik, Ibnu Mas'ud. Main lah, Ibnu Mas'ud perkataan. Ibnu Mas'ud mengatakan. Ini tanda eh. Tanda. Eh? Tanda. Dan kepada ini menuju kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhsud turab." Turab ni tanah. "Ujuhil maddahin." Genggam oleh kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan dia pada segala muka yang puji kamu. Siapa dah berjaya itu? Puji ni takut dia bawa binasa pada amal kita tu. Tapi macam kita kata, kalau kita puji dia, dia boleh bagi semangat kat dia. Tak apa. Tak apa. Tapi kalau kita puji, takut dia ni riak. Takut dia ni rasa seronok. Takut dia rasa megah. Tak boleh. Dan berkata Sayyidina Ali, ini kita tengok sini lah. Salam Sayyidina Ali. Kita dikata apa? Apa yang dikata? Ya Allah. Kalau kita kata Ya Allah lah. Hai Allah, Ya Allah.
Ya Allah, ampuni olehmu. Ampuni olehmu akan barang yang tiada, akan barang yang tiada, barang yang tiada. Mengetahui mereka itu akan dia. Jangan engkau ambil salah akan aku, dan jangan engkau ambil salah akan aku. Barang yang berkata mereka itu akan dia. Barang yang berkata mereka itu akan dia. Ustaz kena cek balik spelling mana-mana itu. Tidak apa-apa. Ya Allah, aku berilah aku akan barang yang tiada mengetahui. Mereka itu akan dia. Dan jangan engkau ambil salah. Ambil salah akan aku barang yang berkata mereka itu akan dia. Okay. Dan jadikan olehmu dan akan aku lebih baik daripada barang yang mereka itu dia. Barang yang mereka menyangka itu akan dia. Apa yang Zainal Ali kata ni? Zainal Ali ni bila orang puji dia, dia akan berdoa pada Allah. Dia doa apa? Ya Allah, engkau ampunkan aku barang yang mereka tak tahu. Apa mereka tak tahu? Kekurangan, kelemahan. Kalau mereka tahu kekurangan, mereka tak punya kerja. Memang manusia ni sikap dia, dia nampak dia tersilap je, dia dah berjalan dia. Sikap manusia begitu. Jadi kalau dia tahu kekurangan, mereka tak puji. Dan janganlah sebab mereka tak tahu kekurangan ni, janganlah kekurangan yang ada pada diri aku ni, dia bangga kau ambil benda tu dan jadikan dosa, tetapi kau jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Mereka kata, kamu ni pemurah. Jadikan aku orang yang lebih pemurah daripada pemurah. Mereka kata, akhlak aku ni baik, akhlak A, B, C. Jadikan aku ni bukan A, B, C. A, B, C, D, E, F, G. Apa? Lebih daripada barang yang mereka sangka. Mereka sangka tu, betul tak betul tak tahu. Itu mereka ni bercakap atas sangkaan mereka. Jadi doa ni kita boleh amalkan atau kita tukar perkataan yang mudah untuk aku. Ya Allah, barang kelemahan aku yang mereka tak tahu, kau ampunkanlah. Mereka tak tahu. Yang aku tahu aku dan kau lebih tahu. Dan apa yang mereka sangka dengan mengatakan yang aku ni baik, kau jadikan aku lebih baik daripada aku yang mereka sangka. Okey. Kalau aku risau, Ustaz. Okey, boleh faham tak? Kak Zara angkat tangan ke? Faham, Ustaz. Kak Zara angkat tangan. Ustaz, bila dia kata ampuni olehmu tu, maknanya dia minta Saidina Ali minta Allah ampunkan orang yang memuji dia ke atau ampunkan diri dia sendiri? Ampunkan diri dia. Ampunkan diri dia. Sebab dia pun tahu dia ada kelemahan, kan? Minta Allah ampunkan dia lah. Sebab dia dipuji, dia takkan kata dia baik. Orang soleh ni bila dipuji, dia mencari-cari kejahatan dia. Dan dia rasa sedih. Kenapa sedih? Satu, dia takut dia riak pada amal. Dan kata dia sedih, orang tak tahu kelemahan dia. Kalau orang tahu, orang tak puji dia. Jadi kelemahan inilah atau inilah dimohon atas keampunan. Okey.
InsyaAllah. Dah isyak pun? Dah masuk, Zat. Dah masuk. 839. Dah masuk lah. Maka habislah kisah. Kisah apa ni? Roba pada berkata-kata. Sampai isyak ni kita belajar apa? Kita belajar apa? Fast track, Ustaz. Ia maaf penuntut. Fast track. Okay. Banyak fast track. Banyak fast track. Besok online. Sebab dekat KTR banyak online Ayuh Awadat. Lepas tu tak ada kelas, tak ada kelas, tak ada kelas sampai malam. Lima suku, Ustaz? Lima suku, enam suku. Lima suku. Sabung tasawuf ke, Ustaz? Okey. Tak, tasawuf dah habis. Bami dah habis dah? Masuk fiqah. Mungkin untuk fiqah kot. Masuk fiqah. Fiqah. Saya pun tak buat nota lagi. Bila nak belajar fiqah tu. Ustaz nak snack bami yang sebelum, Ustaz? Ya. Ini. Dua je, Ustaz. Ni lab pertama. Oh, ada dua lab. Betul, Ustaz. Dua je, Ustaz. Ini dua, Ustaz. Dua je. Ni. Okey, Alhamdulillah. Kita snapshot pun lah. Okey, agak-agak aku 9 ni sambung lah. Agak-agak sambung. Pas track. Pukul 9 lah Ustaz ni. Kita boleh buat apa-apa dulu. Sudah lah. Bila semayang dulu pun. Saya sini takut main lambat. Yang rumah ikut. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Alhamdulillah.